lagi ya di YouTube channel Koki Mimi ya guys ya. Siang hari ini kita mau bikin cemilan juga ya guys ya. Dikarenakan anaknya suka makan yang goreng-goreng ya guys ya. Ialah cumi atau sotong ya. Digoreng menjadi cemilan ya yang enak ya guys ya. Nah, ini bahannya sangat sederhana ya guys ya. Ini ada tepung serbaguna atau tepung goreng lah. Dan ini ada serbuk lada dan penyedap ya. Penyedap rasa ya, dan ada minyak. Dan inilah cuminya, kita menggunakan satu ekor ya. Kepalanya saya sudah masak kemarin-kemarin ya. Nah, karena kan dia sudah goreng, ya kita goreng lah guys ya. Ini yang paling potong ya. Saya pun tidak tahu ya guys ya, nah, macam mana potongnya guys ya. Tapi kita coba lah ya guys ya. Guys, ikut selera lah guys ya. Kalau kalian nak goreng apa pun boleh ya guys ya. Ini sangat cantik guys cuminya guys, atau sotongnya guys. Kadang-kadang saya bikin rojak dicampur mango apa segala macam ya guys ya. Ini bahan-bahannya kita masuk. Kalau kalian suka dengan daun bawang atau daun sup, kalian boleh letak ya guys ya. Tapi anak saya ini memang tidak suka ya. Ini guys ya. Nah, sangat mudah dan sangat gampang ya guys ya. Kita ambil sotongnya, kita goreng guys ya. Oke guys, kita tunggu sampai dia masak ya guys ya. Guys, sudah pun siap guys ya, kita angkat ya guys ya. Inilah cemilan kita, cumi atau sotong ya, goreng crispy atau goreng tepung, sudah pun siap ya guys ya. Semoga kalian suka ya, dan kalau kalian suka ya, cobalah dekat rumah masak untuk anak-anak ya guys ya. Ini hasilnya tadi guys, tuh dihias dengan timun ya guys ya. Guys, inilah dia ya hasilnya ya, cumi atau sotong kita, goreng crispy atau goreng tepung udah pun siap ya guys ya. Inilah cemilan dan kesukaan anak-anak lah ya guys ya. Kalau kalian suka ya, jangan lupa ya di subscribe, komen, like, and share guys ya, juga tombol loncengnya guys. Dan semacam biasa, kalau kalian lihat video saya, kalian komen. Dan saya akan lihat video kalian juga, dan saya akan komen ya guys ya. Karena takut anak saya ini mau pindah-pindah makan atau lain-lain sos ya guys ya. Ini mayonis, mayonis cheese, sos lada hitam. Ini sangat enak guys ya. Ini pun enak, semua pun enak. Dan sos tomato dengan sos chili ya, semua ada ya guys ya. Jadi kita tidak usah simpan sosnya dulu, karena kita kan mempunyai seleranya masing-masing lain-lain ya guys ya. Nah guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok tanda hari. Bye-bye.